السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا بالعلم كما ترضى به عنا، ويا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فرحضر اسمه يند رحمتي إلى الله تعالى. إن شاء الله بدأ مالني أمون أبقى سورة yang sering dibaca oleh orang kita dan meyakin tuan-tuan semua juga mengapa surah ni, iaitulah surah Al-Ghashiyah. Surah Al-Ghashiyah ataupun dikenali sebagai surah Hal Ataka Hadithu Al-Ghashiyah. Juzuk yang ke-30. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. الحديث اسمه يند رحمتي إلى الله تعالى. سورة الغاشية antara surah yang sering dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi pada hari Jumaat, sembahyang Jumaat, Nabi akan kapuh dua surah. Pertama, rakaat pertama Nabi akan baca suratul A'la, sabbih isma rabbikal a'la. Dan yang kedua Nabi akan baca rakaat yang kedua, iaitu surah ni, surah Al-Ghashiyah. Dan menjadi sunnah para imam ketika mana dia sembahyang Jumaat, sunat dia baca dua surah ni. Termasuklah surah Al-Jum'ah, termasuklah surah Al-Munafiqun. Melihat kepada panjang pendek tek khutbah tu. Kalau Nabi khutbah dia panjang, maka Nabi akan pendek baca ayat dia dalam semayah. Kalau Nabi khutbah dia ringkas, maka Nabi akan panjang baca ayat dia dalam semayah. Nah, itu mengikut riwayat hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan duduk pelik kalau tu imam dok baca hal atas ke hadisul ghasyiyah anak-anak kali Jumaat. Karena itu merupakan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni siapa orang gelar tu imam hal atai panggil. Anak jemaah dia hal atai kata. Tak leh. Ia merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu yang pertama. Yang kedua, dalam kategori pula surah ni diturunkan di Makkah Al-Mukarramah. Maka dia dikategorikan sebagai surah Makkiyah. Surah Makkiyah.
diturunkan di Makkah Al-Mukarramah dan mengandungi 26 ayat. Surah ni intisari yang paling banyak yang Allah Ta'ala nak sebut kepada kita orang yang beriman ni, pertama supaya kita yakin dengan wujudnya hari pembalasan, hari akhirat. Pucuk utama kafir Quraisy lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, siapa tahap perang Nabi nak bunuh Nabi, ialah kerana salah satunya ia tak percaya belah mana manusia ni bila mati hidup balik. Dia tak boleh nak percaya begitu. Kanlah. Dia tak boleh nak fikir dengan otak dia. Siapa tahap Allah Taala cerita dalam surah Yasin, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Allah Taala kata boleh tengok orang lupa tentang kejadian asal dia. Aku buat tu ada tu, asalnya tak ada apa satu. Pok tak ada, mok tak ada, dia pun tak ada. Lalu aku buat dengan kejadian yang paling sempurna yang Allah Taala buat kepada tu ada alaihi salam. Lalu Allah Taala kata pelik apa agak manusia yang mana bila telah mati duduk dalam tanah, aku pergi duduk balik. Jadi orang kafir Quraisy ni dia mari bawa tulah. Tulah apa? Ramah depan Nabi. Ramah ya taqal man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Hei Muhammad, siapa boleh hidup tulah yang lalu ni? Dia pun siuk depan muka Nabi. Ni jadi pasir dah. Jadi debu dah. Belah mana manusia nak boleh hidup? Lalu Allah Taala kata qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah, ayahsabul insan allan najma' idhamah. Adakah manusia ni tak boleh nak percaya, tak boleh nak yakin bahawa Allah Ta'ala berkemampuan untuk berhimpun balik, menghidupkan kembali tulah-tulah yang telah hancur? Idham makna tulah besar ni, tulah tangan, tulah paha, tulah kaki, khaka ni Arab panggil idham. Lalu Allah Ta'ala kata bala qadirina ala an nusawwiya bananah, bahkan lebih pada tu wahai manusia, bukan setakat tulah besar-besar ni, izam ni, bahkan Allah Ta'ala boleh peripung balik tulah jari jemari. Bananah maknanya tulah jari jemari. Dari segi perubatan, tulah yang paling payah nak sambung, dia tak boleh nak sambung, tulah jari jemari. Orang mesinnya, orang mesin tebu lekat di mesin, doktor kata kalau luka, kalau gapa-gapa, kalau nampak cedera pada tulang, tulang itu terpaksa dipotong. Kenapa? Tak boleh nak selamat. Tulang betih kalau patah boleh bubuh tulang, boleh bubuh besi, boleh bubuh gapa, macam-macam boleh buat lalu ni. Tapi tulang ni payah. Siapa lalu ni kalau cedera kerak tangan, kerak lalu jari dia. Kenapa? Memang payah. Lalu Allah Taala kata, tulang hok paling payah hai manusia. Hok paling kecil, hok paling romek. Yang mana mu tak boleh nak susung, aku boleh susung. Karena aku Tuhan. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan di jari kita ni ada apa? Ada apa? Ni. Cak jari. Cak jari pun serupa. Masuk menghidup atas dunia lagu tu, akhirat esok pun ada cak jari tu. Aku boleh susun sosok. Allah sebut Allah Taala nak tunjuk kedegak dia kepada manusia yang tak yakin pada hari pembalasan. Yang ni pucuk Allah Subhanahu Taala cerita surah Al-Ghasiyah nak suruh orang-orang manusia yang beriman kepada Allah yakin bahawa menghidup atas muka bumi ni 70 tahun, 80 tahun, siapa satu ketika makan mati, bila mati tidak mati saja, ada tempuhnya lalu dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup 70 tahun adik kakak, kita berasa lama dah. 60 tahun berasa lama dah. Ada siapa 100 tahun tegak Allah. Bila masuk 100 tahun ni kadang-kadang terlupa habis, anak pun tak kenal, diri dia pun dia tak kenal. Diri dia tu dia tak kenal. Kenapa? Umur terlalu tua. Tapi bila masuk lubang kubur, rupanya lama lagi duduk dalam lubang kubur. Nabi SAW lama mana dah dia wafat? Sahabat-sahabat Nabi lama mana dah? Tok nenek kita lah, berapa ratus tahun dah dia duduk dalam lubang kubur tu. Dia pun tak suka lama gitu mu dia duduk dalam alam kubur ni. Dia tak suka. Maka gitulah kita manusia yang beriman kepada Allah Ta'ala kena yakin bahawa mu ni wahai manusia, bila mati mu ada satu alam lagi, iaitu alam kubur. Tak tahu lama mana, tak tahu panjang mana, tak tahu cerita lagu mana. Maka Nabi SAW diutuhkan oleh Allah Ta'ala untuk cerita barang-barang ghaibiyat ataupun sam'iyat ini supaya kita yakin dan buat persediaan lagu mana kita nak ngadak
ala ala kubur, ala mahsyar, ala akhirat ni, semua ini dicerita oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya manusia ada persediaan untuk menghadap hari tersebut. Baiklah, kita masuk kepada surah kita, iaitu surah Al-Ghashiyah. Al-Ghashiyah maknanya hari peristiwa yang mengerikan, peristiwa yang menakutkan, sehingga otak manusia tak ada nak mikir bagai lain. Otak manusia ni tak ada nak mikir kerana agung dan besarnya peristiwa tersebut. Siapa dia tak ada nak mikir kepada anak dia, nak mikir kepada bini dia, nak mikir kepada makpuk dia. Dia tak fikir, masing-masing fikir diri masing-masing. Nak sebut agungnya surah tersebut, agungnya hari tersebut, maka digelar sebagai Al-Ghashiyah. Salah satu daripada nama hari kiamat ni iaitu Al-Ghashiyah. Namun ulama kata kasratus, banyaknya nama ni dalam satu perkara, termasuklah hari kiamat ni, menunjukkan keagungan hari tersebut, besarnya hari tersebut, supaya Allah Subhanahu Wa Taala nak tarik perhatian manusia menghidup atas muka bumi ni, jangan galak sangat kerana makin ngadap hari ni. Maka hari inilah hari sebenar-benarnya untukmu pastikan sama ada mu jadi orang berjaya ataupun mu jadi orang yang gagal. Baik, ayat pertama Allah Taala kata, hal ataka hadithul ghashiyah, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa kedak berita kepada kamu, cerita kepada kamu tentang hari ini, hari Al-Ghashiyah, hari yang mana mengerikan. Al-Ghashiyah di sini merujuk kepada hari kebangkitan, setelah mana berlakunya khiamat, tiupan kali pertama sangkakala menghancurkan dan mematikan seluruh makhluk atau mukawamin, lebih kurang 40 tahun, sama ada 40 tahun dunia, 40 tahun akhirat, wallahu alam. Tapi disebut 40 tahun manusia dimatikan, dan orang-orang yang duduk dalam lubang kubur ni direhatkan daripada azab kubur 40 tahun tu, maka dibangkitkan, ditiupkan sangkakala yang kedua. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diturun maul hayah, air kehidupan, maka tubuh manusia ni daripada perut bumi beringat-beringat turun, tubik manusia ni daripada perut bumi untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini digelar sebagai Al-Ghashiyah kerana hari yang sangat-sangat mengerikan, kerana manusia pada hari itu tak fikir orang lain. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Allah Ta'ala sebut hari tersebut, mula tengok orang lari elok diri daripada jumpa orang lain, termasuklah pasangan hidup dia, anak dia, makpok dia. Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari tersebut urusan masing-masing pakak sibuk, lagu mana aku. Allah Ta'ala sebut. Lalu Allah Ta'ala sebut pada ayat yang kedua, hari yang mengerikan ini, Allah Ta'ala sebut wujuhun yawma idzin khashi'ah. Pada hari tersebut maka tengok dalam ramai-ramai manusia, start daripada tu ada sampailah manusia terakhir hidup atas muka bumi ni, bila diberhidupkan di padang mahsyar, berhimpun di padang mahsyar, maka tengok pada hari itu wujuhun, adanya wajah-wajah, muka-muka manusia ketika tu khashi'ah, masa rebah, muka-muka sunggul, muka-muka tengah serabut, tengah rusing, tengah risau apa dia nak jadi pada diri dia ni. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Jadi ulama tafsir kata, ketika mana orang ni dibangkitkan, kenapa dia dibangkitkan, kadang-kadang muka dia masa rebah, kerana ketika dia mati tu dia nampak dah tempat dia mana. Ketika dia mati tu, manusia ni bila malikil maut nak cabut nyawa dia ni, Allah Ta'ala telah buka tempat kembali dia mana. Ketika mana Allah Ta'ala kata, innal ladhina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mana ketika mana hidup atas muka bumi dia kata Tuhan aku adalah Allah Ta'ala. Thumma istaqamu, kemudian dia istiqamah mentauhidkan Allah Ta'ala, beribadah hanya kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mana dekat-dekat nak mati, malikil maut nak cabut nyawa dia, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Malaikat pakak turun, berlomba daripada langit ni turun. Tatanazzalu mana? Pakak-pakak turun. Siapa dia malaikat? Kepada orang yang lagu ni, orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Kerana orang nak mati ni akan ada dua perkara. Dua perkara yang dia berlawan dalam nafsu dia. Pertama, dia akan rusing. Kenapa dia rusing? Kerana dia rusing, dia tak tahu lagu mana alam dia nak masuk. Dia nak berpindah daripada alam dunia kepada alam kubur ni, maka dia tak tahu lagu mana keadaan dia. Lalu malaikat mari mula-mula dia kata,
Alla takhafu, jangan mu takut, jangan merosing. Jangan mu takut, jangan merosing. Wala tahzanu, jangan bersedih. Kerana orang nak mati ni dia sedih. Dia sedih nak tinggal dunia dia, nak tinggal harta dia, nak tinggal bini dia, nak tinggal macam-macam dia ada ni, dia sedih. Dua perkara ni memang orang mati nak, orang mati akan rasa lagu tu. Maka turunnya malaikat kepada orang mukmin ni, dia kata Allah takhafu, usin, mu jangan usin, mu jangan gerum, mu jangan takut. Wala tahzanu wa abshiru bil jannah. Lalu ni lah tempatmu. Diberikan berita gembira kepada dia, iaitu syurga tempat dia kembali. Syurga tempat dia, tempat dia kembali. Diperlihatkan kepada mereka tempat kembali mereka. Maka disebut oleh para ahli ulama, orang-orang mukmin, orang-orang salih, orang-orang syuhada, orang mati syahid ni, apa wajah dia ceria ketika mana kita boleh tengok pada jasad dia, pada jenazah dia, muka dia tu, kita kata Allah, comelnya dia mati kerana telah diperlihatkan mana tempat kembali dia. Dan orang-orang kufur, orang kafir ni, muka masa rebel ketika mana mati tu kerana diperlihatkan mana tempat dia, terkesan pada jenazah dia, terkesan pada pada jenazah dia. Ini wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, inilah syurga untukmu wahai orang mukmin. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Lalu malaikat memperkenalkan diri dia, kamilah yang dulunya menjadi penjaga-penjaga kamu, Tuhan atas kami untuk pegang kamu, untuk jaga kamu daripada mara bahaya. Maka itulah ia terpaksa dihadapi oleh orang-orang Islam, orang-orang mukmin yang nak mempertahankan agama Allah Taala. Bermula zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah zaman kita lebih-lebih lagi. Dari Nabi sebut di akhir zaman ni orang nak pegang agama, orang nak bawa agama ni, seumpama dia kena gegar bara api dalam tangan dia. Susah nak bawa agama Allah Subhanahu wa Taala. Maka orang-orang lagu ni penjagaannya daripada malaikat yang Allah Taala utuh untuk jaga orang-orang mukmin. Maka Allah Subhanahu wa Taala sebut inilah tempat kamu. Lalu ayat yang kedua ni Allah Taala kata ada ketika tu orang-orang yang mana muka dia khasyi'ah. Khasyuk, khasyuk ni bukan makna khasyuk, khasyuk super semaya tu, tapi khasyuk kerana rusing. Maka dia duduk, kata tengok orang bersalah kan, duduk dalam kandang mahkamah tu, tok hakim duk ketuk dia kata, kamu didapati bersalah. Tahu tak? Kum kum kum. Lagu mana keadaan bersalah masa tu? Muka dia tu sunggul, moyuk, tak nak? Maka lagu tu lah Allah Subhanahu Wa Taala gambar ke ahli-ahli neraka ni, wujuhun yawma idzin khashi'ah, muka dia muka yang mana hina dina di hadapan Allah Taala. Dan orang-orang yang mana muka yang mana pada hari akhirat ni masa rebah serabut nampak sungguh dunia itu, demon ni ni ceria semacam muka. Demon ni hidup dalam keadaan ceria, suka hilang tak raja sedih. Kerana hidup dalam keadaan mewah, tak kira hal-hal dia berseronok hidup atas muka bumi dulu-dulu. Maka ketika mana akhirat, Allah Ta'ala tunjuk dah orang yang dulunya hidup dalam keadaan tidak ingat kepada aku, tidak ingat kepada akhirat, tidak ingat kepada azab kubur, tidak ingat kepada neraka, tak kenal dosa pahala ni, orang ni memang dulu atas muka bumi dulu sentiasa hilai tawa, sentiasa gembira, sentiasa berseronok. Tapi dia tidak pernah pun menitiskan air mata dia untuk dia ingat kepada azab aku ni. Maka Allah Ta'ala kata, ingatlah orang ni dulu adalah orang-orang yang ceria. Amilatun nasibah. Pada ayat yang ketiga Allah Ta'ala kata amilatun nasibah, khijau kuat. Orang ni dulu ni Allah Ta'ala kata atas muka bumi amilah, khijau ni kuat. Makna tu duduk atas dunia ni betul-betul dia, dia cari dunia. Amilah, khijau semati-mati. Nasibah, siapa letih diri, siapa letih ke diri dia kerana kerja. Kerja, kerja, kerja nak kumpul harta, nak kumpul dunia ni, nasibah siapa letih ke diri. Tapi sepatutnya kalau lah dia kerja atas muka bumi letih ke diri nah, sepatutnya akhirat lain lah. Seperti mana orang kerja pada pekat muda ni kan, kerja, 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 mari umur 50 lebih pecing, tunggu duit pecing lah, tidak perlu kerja, tidak perlu fikir dah, kerajaan masuk peti bulan-bulan. Tapi tidak demon ni, ketika mana duduk atas muka bumi amilatun nasibah, khijau juga, khijau juga, letih diri. Tiba-tiba di akhirat ada ulama tafsir kata khijau juga dalam neraka. Ahli neraka ni dikerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu azabnya disebut kena pikul batu-batu besar duk patak neraka, orang naik pucuk neraka. Pikul duk tengah pikul. Dekat-dekat anak siapa, dia ke dalam neraka naik neraka. Disebut dalam hadis Nabi, satu hari Nabi SAW duduk
kita kata berbual dengan para sahabat dalam kebun kurma, bunyi satu dentum tum. Maka Nabi kata, atadruna, mutahu dak gapo dia suara ni? Sahabat kata, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, itulah tokoh batu yang dibaling oleh Jibril ketika mana mula-mula siap neraka. Nak teh ke dalam dia, hari ni baru jatuh. Zaman Nabi baru jatuh ke dalam dia tu. Jadi ahli neraka ni dia kena duduk di patak neraka, pikul batu nak kata. Pikul siapa nak siapa kata, nyekuih kok malaikat turun balik. Oh, turun pula. Kerja begitulah. Amilatun nasibah. Dunia pun susah dah, dunia pun letih dah kerja. Maka dalam neraka pun kena kerja juga. Lelah juga, letih juga. Allah Ta'ala nak gambarkan penatnya kedudukan ahli neraka dan hinanya mereka. Jadi boroh kasar juga. Amilatun nasibah. Dalam suratul Kahfi tak silap. Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarin a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Allah Ta'ala cerita lagu mana keadaan orang kafir ni. Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, royak kepada hamba-hamba aku yang beriman, umat kamu tu, nak kedua aku khabarkan siapakah golongan yang paling rugi ketika mana kehidupan dia atas muka bumi. Siapa dia ya Allah? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. As-sa'yu apa ya? As-sa'yu, kalau kita pergi haji ke umrah, kita kena sa'i. Ada kena sa'i. Sa'i ke? As-sa'yu makna gi mari. As-sa'yu, sa'i ni apa dia? Kita mari daripada bukit Safa ke Marwah. Marwah Safa, Safa Marwah sebanyak 7 kali. Berakhir di bukit Marwah. Kita akan berakhir di bukit Marwah. Kenapa tu? Tujuan dia ada tujuan. Tujuan dia untuk melengkapkan rukun. Maka nak sebut as-sa'yu ni Allah Taala kata, gimari dalam keadaan ada tujuan. Tapi puak-puak kafir ni ketika mana dia hidup atas muka bumi itu, nampak dia gimari tapi dalla, sesak dalam keadaan gimari. Tak ada tujuan dia gimari. Nampak kerja kuat, nampak hebat, nampak nelan, nampak bisa, gimari. Dalla sa'yuhum fil hayatid dunya, dalam keadaan tak temu jalan betul, tak temu tempat dia nak pergi, tak temu tujuan dia. Wahum yahsabun, hok paling teruk lagi, mereka menyangka annahum yuhsinuna sun'a. Gimari dia dalam keadaan duduk sesak tu adalah perbuatan yang baik. Yuhsinuna sun'a, molek hok dia buat tu, duduklah keadaan betul hok dia buat. Ini Allah Ta'ala nak gambarkan orang-orang yang kerja kuat, duduk atas muka bumi dalam keadaan sesak barat, tak temu hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demon ini letih saja atas muka bumi, kerja kuat saja atas muka bumi, akhirat sesak sia-sia saja. Sebab tu mukmin, orang-orang mukmin, lagu mana walaupun kerja dia tu nampak letih, tapi dia ada ganjaran, ada tempat yang Allah Ta'ala nak letak dia. Allah Ta'ala janji, bangun qiyamul lail, jaga semayam malam, jaga Quran, ngapa, ngaji, maya duha, semaya 5 waktu, jaga. Walaupun apa benda tu letih, tapi letih mereka tu ada ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kena yakin. Tasla naran hamiyah. Bila khija pula Allah Ta'ala kata duduk dalam keadaan cuaca yang panas. Keadaan neraka tu tasla naran hamiyah. Mereka menderita kerana bakaran api neraka. Maksudnya cuaca yang panas dalam neraka. Bayangkanlah kena kerja kuat, kena suku sembah, pikul batu macam-macam. Suasana pula kita tengok orang makuzing. Kita tengok orang makuzing. Kita tengok pukul 11, pukul 10 juga atas bumbung kan. Kita duduk bawah ni tolong dahaga. Kita kata orang dahaganya dia. Kita kata dia tu agak lebih lagi lah rasa dahaga tu. Bayar ke ahli neraka ni atas bawah kiri kanan keliling kelalai dia tu api. Panah. Fi samumin wa hamim, dalam surah Al-Waqi'ah Allah Taala kata, neraka-neraka ni apa dia? Fi samumin wa hamim. Samum iaitu angin dan cuaca yang panah. Ambo ngaji di Mesir 40 darjah Celsius tu pun rasa Allah. Ambo biasa hidup ni di Mesir ni katuk air batu, bubukuh dalam kain belakang, peluk air batu. Kerana terlalu panah.
Mari pukul 11, pukul 10, pukul 11 tu cuaca mari 40. Masa tu tak ada tubik rumah. Peluk air batu. Lebih-lebih lagi boleh puasa. Kenapa? Terlalu panas. Ama nak sebut kalau atas dunia 40 darjah Celsius menyebabkan strok haba, menyebabkan manusia jadi nyetak, maka dalam neraka lebih pada tu Allah Ta'ala buat. Lebih pada tu Allah Ta'ala cadar untuk ahli-ahli neraka. Bila hijau kuat, duduk pula dalam cuaca panas, dagalah. Daga mitok nak minum. Tusqa min ainin aniyah. Allah Ta'ala kata ada air aku nak cadar kau dalam ni. Tusqa min ainin an. Bila memang ni mitok air, daga weh. Diberi mereka minum dari mata air yang cukup panas. Dia sebut hamim, iaitu salah satu minuman yang dicairkan daripada besi tembaga untuk dijamu kepada ahli neraka sebagai minuman. Ya Allah, dahaga, ambil ni minumanmu. Tak saya minum dahaga. Minum sakit. Dipaksa minum pula oleh malaikat. Ha, minum. Cuah. Dikatakan pecah husu, punah husu. Badalna juludan ghairaha. Kulit kami ganti balik jadi baru supaya liyadzuqul azab, bertambah pedih seksa mereka. Ini ahli neraka, Allah Ta'ala kata. Hai, tak padah kalau kita nak lawan Tuhan dengan azab yang begini mu ni adik kakak. Tusqa min ainin aniyah. Diberi mereka minum dari mata air yang cukup panas. Cukup panas. Baik, tidak cukup dengan dahaga lapar. Bila khija ni dahaga, pas lapar. Maka mitok pula makan. Laisa lahum ta'amun illa min dari'. Tidak ada makanan bagi demon ni malaikat, makanan dari'. Dari' ni satu buah yang pahit, yang berduri, disebut oleh para ahli ulama, dimasukkan oleh para malaikat gelegok perut. Ha, sombak, redak nak makan, lapar sangat makan ni. Mu lapar sangat ha makan ni. Allah Ta'ala pamirkan azab-azab neraka dalam surah-surah ni supaya manusia ni ngetak bulu peh-peh, kita kata. Tengok tegak, dengar tegak. Allah tak sayang, ya Allah. Allah tak sayang, ya Allah. Na'udzubillahi minan nar, ya Allah, kami berlindung daripada azab api neraka. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat, ada seorang sahabat dia turut Nabi selepas Nabi semaya sunat sebelum subuh. Nabi bangun semaya subuh, sebelum subuh tu Nabi semaya sunat. Sebelum tu iqamah. Ada sahabat gitu rapat. Bila Nabi misalnya assalamualaikum warahmatullahi Nabi sebut Allahumma inni a'udzubika minan nar, ya Allah, aku minta berlindung daripada azab api neraka. Celak mata pagi tu ingat kau neraka selalu. Nabi ni celak mata pagi tu ingat selalu kepada azab, ingat selalu kepada azab ya Allah Ta'ala nak cedeng kepada orang kafir. Sehingga disebut basuh mata-mata Nabi ni daripada sahabat Nabi Umar Al-Khattab ni belum panggil dia hitam ni belum di alur mata dia kerana kesal banyak teriak pada malam hari. Kenapa? Kerana gerung kepada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita bila kita baca ayat-ayat lagu ni, Allah Ta'ala pamerkan, Allah Ta'ala nak suruh kita elok, jangan jadi lagu tu lah. Jangan jadi sebahagian daripada orang-orang yang muka masa rebah di akhirat esok. Amo baca sejarah Raja Siye, ketika mana dia jajah tani dulu, dia igat raja-raja, dia igat tok-tok guru yang lawan dia. Salah satu penyeksaan dia buat supaya orang Melayu ni takut nak lawan dia, dia ambil guni jalung kan, dia tarik tali guni jalung tu. Amat silap amat tok guru ke apa nak, dia gaji gapada ni bibir mulut ni dengan guni jalung, dia tarik sengak siapa terbelah. Dia nak suruh kahwin ni ngadu, dan dia nak suruh rakyat-rakyat tani kita ni jangan lawan dia. Ha, kalau melawan jadi lagu ni. Salah seorangnya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahmatullah alaih, salah seorang syahid yang mana pala dia lari dalam istana Bangkok. Pala tok guru tu dibukuh sebagai tanda dia telah dibunuh kerana seorang tokoh yang kuat lawan kerajaan Siyah dulu, ketika mana Siyah duduk nak jajah Kedah. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani ni salah seorang ulama besar daripada tanah Melayu, lawan kerajaan Siyah dulu. Nak sebut Siyah ni buat untuk apa? Untuk orang lain jangan buat, jangan turut dia. Kalau turut dia, lagu ni tak jadi. Maka Allah Ta'ala dia pamerkan, hei orang jahat duduk ke muka kami, munduk zalim ke orang, munduk jahat ke orang, munduk dengar kata aku, munduk turut hawa nafsu, munduk turut iblis, mengingat akhirat esok aku jadi azab. Lagu ni makan dia, minum dia, oh aku boleh sabar ke, boleh tahan ke dengan azab lagu ni, aku nak win. Ini salah satu daripada pameran kita kata Allah Ta'ala nak suruh kita khabar.
Baki lagi sama ada kita nak ambil ibrah daripada Allah Subhanahu Wa Taala wayak ataupun kita buat tak era lagu tu je. Tu atas kita juga. La yusminu wa la yughni min ju'. La yusminu wa la yughni min ju'. Dan makanan neraka ni pula atas muka bumi ni, makanan kita ni dia ada dua perkara. Pertama berkhasiat. Makanan hok kita makan tu berkhasiat. Bila berkhasiat, bila kita makan, tubuh kita jadi sihat. Ada protein, ada begitu, ada begini. Ahli-ahli sains kesihatan disebut kalau mereka mau makan susu apa dia kelebihan dia, makan daging kuantiti itu lagu mana kelebihan-kelebihan dia, semua disebut oleh ahli kesihatan. Ia ada khasiat, ia panggil yusmin, memberi khasiat dalam tubuh itu ada. Yang kedua, ada juga makanan atas muka bumi ni tak ada khasiat tapi kenyai, kenyai perut. Budak-budak muda makan Maggi, makan Maggi, Maggi ni tak ada khasiat walaupun dia tulis di supik tak ada khasiat, tak ada khasiat Maggi-maggi ni, tapi kenyai tak perut? Kenyai. Perut tu jadi kenyai. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut makanan ni aku, minuman ni aku ni khasiat tak ada kenyai pun dak. Nah, aku nak cari dia makanan pelik ni. La yusminu, tak ada khasiat, tak ada sedap, tak ada apa-apa. Wa la yughni min ju', tidak sedikit pun menghilangkan daripada lapar. Duk lapar semacam bila lapar malaikat redak, malaikat sumbat. Ha makan hok ni. Jamu lagi, makan lagi. Duduklah keadaan berterus saya sakit. Betul-betul diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Wujuhun yawma idzin na'imah. Pada ayat yang ke-8, Allah Subhanahu Wa Taala cerita pula golongan yang berjaya. Golongan yang mana muka dia tu muka yang ceria. Muka yang berseri-seri. Wujuhun yawma idzin na'imah. Ada monilah yang Amos sebut tadi sebagai golongan yang mana ketika mana mati pun nampak dah tempat kembali yang mana. Nampak dah syurga yang Allah Ta'ala janji. Allah Ta'ala cedek dia. Nak masuk dia mana? Dari surah Yasin, kalau kita baca cerita, tentang Habibun Najjar. Habibun Najjar, seorang lelaki yang mana mempertahankan ketiga orang Rasul. Dia cuba dibunuh oleh penduduk kampung. Tiba-tiba Habibun Najjar, dia tubik daripada hujung kampung dia. Dia mempertahankan Nabi yang orang nak bunuh ni. Qala ya qaumittabi'ul mursalin. Tiba-tiba tubik. Maka mereka cerita orang pakat timbuk, orang pakat jijak. Dalam riwayat kata jijak ni siapa tubik usuh. Kena jijak mati kediri. Ketika mana ruh dia dicabut oleh malaikat. Malaikat kata qila dukhulil jannah. Qala ya qaumittabi'ul mursalin. Ala. Qala ya qaumi qila dukhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Ketika mana malaikat kata inilah tempatmu, inilah syurga kamu wahai Habibun Najjar, inilah tempat kembali kamu, maka dia kata qala ya laita qaumi ya'lamun. Allah, alangkah eloknya, alangkah bagusnya orang hok timbuk aku, orang hok bunuh aku tadi tu tahu lagu mana syurga sedaknya, lagu mana syurga yang dia dapat. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li, bagaimana Allah Ta'ala beri keampunan kepada aku. Bima ghafara li wa ja'alani minal mukramin, dan Tuhan muliakan aku, jadikan aku di kalangan orang mulia. Lelah ni kata Habibun Najjar kepada diri dia, kenapa dia telah nampak tempat kembali dia iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi akhirat sesak demon ni Allah Ta'ala bangkitkan dalam keadaan muka yang na'imah, muka yang ceria, muka berseri-seri. Lisa'iha radiyah. Kenapa muka berseri-seri ni? Kerana demon ni puas hati gapo dia yang Allah Ta'ala cedek kepada dia. Puas hati. Dalam kubur tu puas hati dah. Sebab ni kubur ni sama ada dia raudatun min riyadil jannah, taman daripada taman-taman syurga, ataupun daripada lubang-lubang neraka, kawah daripada kawah-kawah neraka. Maka kita kena minta sama-sama, ya Allah, jadikanlah kubur kami ni daripada taman syurga. Tempat kami dapat sedap, tempat kami dapat nikmat, tempat kami berehat. Orang mukmin kematian dia ni kematian yang merehatkan dia. Maknanya ketika mana dia mati tu dia baru rehat. Hidup atas muka bumi ni tak boleh nak rehat. Tidak ada peluang untuk kita berehat seumur. Tidur semacam. Sebab tu para alim ulama, para salafus salih, bermula daripada nabi, para sahabat, salafus salih, tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka ni tidur malam dia sangat pendek. Tidur malam dia ni sangat pendek. Qiyamul lail disebut, qiyamul lail da'bus salihin man kana qablakum.
Qiyamul lail ialah gaya hidup orang-orang soleh sebelum daripada popo kita ni, kata ulama Qiyam ni. Mana qiyamul lail merupakan gaya hidup Nabi dan para sahabat dan juga tabi'ut tabi'in. Tabi'in yang mana mereka ni sangat-sangat jaga pada waktu malam untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pula orang kita zaman ni berjaga malam, tapi berjaga malam dengan media sosialnya, dengan gadgetnya, dengan bolanya, dengan buahnya, dengan lepoknya. Itu tidak ada nilai qiyamul lail. Tapi qiyamul lail yang sebenar, iaitu kita sujud kepada Allah, kita menitihkan air mata kerana menyesal dengan dosa-dosa yang kita buat. Jadi demon ni hidup atas muka bumi, siang hari berjual di jalan Allah Taala, malam hari menjadi ubad. Fursanu fin nahar, siang hari perang, mati kediri di jalan Allah Taala. Mana bertetuk bertikai kerana nak mempertahankan agama Allah Taala. Ni sifat para sahabat. Tapi ruhab, mereka merupakan rahib, ahli ibadah pada malam hari. Bukan mana tiap hari pun mengatik, malam hari pun duduk mengatik, siang hari pun duduk dalam masjid dah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bergerak bertebaran di seluruh muka bumi. 100,000 sahabat Nabi ketika mana Nabi wafat, tapi kubur para sahabat duduk di Madinah 10,000 je. Baki lagi tak tahu duduk di mana. Kenapa? Mereka meninggalkan bumi Madinah Al-Munawwarah untuk menyebarkan ajaran Islam. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini para sahabat. Inilah mereka-mereka yang mana Allah Subhanahu wa taala, wajah-wajah mereka adalah wajah-wajah yang ceria. Li sa'iha radiyah, mereka berpuas hati dengan syurga yang Allah Taala jadi di akhirat sana. Fi jannatin 'aliyah. Dalam ayat ke-10 ni Allah Taala cerita tentang sifat syurga. Syurga ni dia ada tabaqat, dia ada tingkatan-tingkatan dia. Dana. So, ada ulama kata makna syurga ni berlapis-lapis. Ada tingkat paling bawah, orang rendah sikit. Koho atas, koho makin tinggi, makin tinggi darjat orang yang menjadi ahli dia, penghuninya. Ada setengah ulama kata, "Dak, syurga ni duduk tempat tinggi." Duduk tempat tinggi. Duduk tempat tinggi. Mana Allah Subhanahu Wa Taala wi kepada ahli syurga ni, "Fi jannatin 'aliyah," kedudukannya berada di tempat yang tinggi. Di tempat yang tinggi. Atau muka bumi pun lalu ni, kalau kita pergi Kuala Lumpur, tempat-tempat elit, duduk di mana? Duduk tempat tinggi belakang. Kita pergi Bukit Antarabangsa, kita pergi UK Perdana, kita pergi tempat-tempat ni, mana mereka dihuni, kawasan tersebut dihuni oleh orang yang berpiti, orang yang ada harta, orang yang ada kedudukan, orang-orang kaya. Kenapa? Memang sikap manusia ni kalau boleh, dia nak jauh pada orang, sunyi pada orang, duduk tempat tinggi-tinggi menunjukkan kepada kemegahan dan keagungan diri dia tu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata, wahai manusia, yang mana kebanyakan ahli neraka, ahli syurga ni merupakan orang yang mana lekeh-lekeh, dipandang oleh manusia ni lekeh dulu. Kebanyakannya mereka ni. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sama-sama doa, "Allahumma ahyini miskinan." Ya Allah, jadikanlah kehidupan aku ni seperti mana golongan miskin. Mana hidup cara orang miskin? Ni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hidup cara orang mewah, bukan hidup cara orang kaya. Nak kaya boleh, nak mewah boleh. Tapi kena ingat kemewahan tersebut tidak berada dalam hati kita. Seperti mana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, harta banyak, tapi ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Allah Subhanahu wa taala minta kepada kamu semua untuk mengeluarkan harta kamu," Abu Bakar As-Siddiq habis harta dia tolak demi Allah dan Rasul. Bagaimana Umar ambil separuh harta dia, tinggal separuh untuk keluarga dia. Bagaimana Uthman ibn Affan dalam peperangan Tabuk, ketika mana Nabi minta kepada para sahabat untuk derma jihad di jalan Allah Taala, dia klik rumah bini dia ni, dia ambil rata-rata gelar tekuk, gelar-gelar mah daripada bini dia, lalu diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gelar mah, rata mah bini tekuk bini dia tu, dia wari kepada Nabi, Nabi genggam. Dan Nabi doa bermula daripada Isyak sampai subuh. Nabi kata, "Allahumma rida an Uthman, Allahumma rida an Uthman, Allahumma rida an Uthman." Ya Allah, terimalah, redalah sedekah daripada Uthman ini. Kenapa? Dia telah meletakkan harga nilai syurga dan juga nilai akhirat itu lebih besar daripada rata tekuk bini dia. Mana dia tak sayang bini lebih pada cinta dia kepada agama. Siapa dia sanggup ambil rata-rata tekuk bini dia ni demi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kita kalau setara tu juga, masya-Allah, dia merupakan salah satu daripada juhud jihad kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tak mampu untuk buat sedemikian seperti mana mereka, maka kalau tak boleh nak rabuk semua rata-rata mah
hak ada tekak bini kita, kalau boleh sama seria masuk dalam tabu masjid untuk asnaf, untuk anak yatim, untuk pembinaan sekolah tu pun sudah memadai. Mereka imej takak popok kita ni sudah memadai adik kakak. Yang penting kita buat untuk mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena cadai bekalan kita. Bekalan untuk kita ngadap Tuhan ni kita kena cadai. Fi jannatin 'aliyah, syurga yang berada di tempat yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah. Bila duduk dalam syurga tersebut, dalam istana yang Allah taala cadai ni, la tasma'u fiha laghiyah. Mu tidak akan mendengar perkara-perkara yang mengganggu kamu, menyebabkan kita serabut. Kita rumah besar mana, kampung kota ni, rumah besar mana pun, mari mutuai suku bengong dah kita. Mutuai suku kan perang-perang, rasa jeng dah kita. Tak nak? Tak payah mutuai suku. Dia tengah tidur tu bini deku. Kita tak laki tak deku, dia deku. Kita jeng lah. Tak ada nak tidur dah kita. Tu suara yang mengganggu. Bunyi nyamuk ni, suara yang mengganggu. Tapi syurga ni, la tasma'u fiha laghiyah. Tidak ada perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan-perkataan yang suara-suara yang mengganggu kita tidak ada. Sebab itulah salah satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril. Ketika tu Khadijah dapur, dia tengah masak. Jibril kata, wahai Rasulullah, mana Khadijah? Nabi kata, ada duduk masak. Dia kata, sampaikanlah salam Allah taala kepada Khadijah dan sampaikanlah berita gembira Allah Ta'ala cedah dah syurga untuk dia, yang mana diperbuat daripada batu-batu permata yang maha, yang mana duduk dalam tu dia tidak akan diganggu oleh mana-mana bunyi yang bising. Kata Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadijah dah hidup lagi tu, Allah Ta'ala cedah dah syurga untuk dia. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Nak sebut perjuangan Khadijah. Siapa dia Khadijah? Khadijah ni ketika mana dekat-dekat nak mati, dia kata, wahai Rasulullah, sekiranya tubuh hamba ni hancur dah, dalam kubur hamba tu tubuh hancur dah, tinggalnya tulah, kalaulah tulah-tulah belulah hamba ni, tulah-tulah hamba ni ada rega di pasar, mungkin jual atau ada rega, mungkin jual lah, ambillah tulah hamba dia derma untuk perjuangan Allah Ta'ala, ambil kamu untuk mu sebar ke agama Allah Ta'ala. Tu Khadijah. Sabah habis reta dia sanggup cagah tulah dia ni, kalau mati esok ni ambillah wahai Rasulullah untuk apa? Untuk agama Allah Ta'ala. Padahal Tuhan cedah dia dan Tuhan sendiri sampai kesalah kepada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. La tasma'u fiha laghiyah. Allah, kita minta ya Allah, nas'alullah, jadikanlah kita daripada ahli syurga, jadikanlah kita sebahagia daripada Allah, daripada orang yang Allah Ta'ala beri nikmat, sebahagia daripada ahli-ahli yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala bebaskan kita daripada azab neraka. Kita lelah ni tak ada puasa. Kita nak mari Ramadan ni adik-kakak. Salah satunya Ramadhan ialah kita nak kalau boleh habis pada Ramadhan kita diampunkan dosa, dibersihkan daripada segala kesalahan-kesalahan kita. Maka nak boleh ngadap puasa ni, sepatutnya sebelum puasa tu kita kena berlatih dah, kita kena training dah, kita kena pelasak dah tubuh kita. Sebab tu salafus salih tak bakit semaya 20 ke, semaya 8 ke, semaya 30 ke, dia tak bakit nak batas juzuk ke, nak batas dua juzuk ke. Kenapa? Kerana demon ni sebelum Ramadhan pun dia baca panjang dah. Dia semaya tu banyak dah demon ni. Jadi bila mari Ramadhan tak bakit tak imej Ka'ab. Ka'ab bin Malik, kau Malik bin Ka'ab, mesti ingat dua sahabat ni. Malik bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Dia jadi tak imej. Baca panjang sahabat tak bakit. Sahabat tak protes, buat apa baca panjang? Buat apa buat 20, buat apa buat 8 tak bakit. Kenapa? Kerana demon ni sebelum Ramadhan pun tubuh dia telah fit, kita kata. Kalau orang main bola nak masuk final ni, dia jogging, dia berlatih, dia training, sehinggalah bila mari hari final, main 120 ke, sambung dengan penalti ke, dia boleh buat. Kenapa? Kerana tubuh dia fit. Maka begitulah para salafus salih. Tak bakit 20 lapet, macam tempat kita lelah ni. Tak bakit 20 ke lapet, 20 ke lapet. Baca panjang ke baca pendek? Kerana kita tidak ada persediaan. Bila mari Ramadan, kejut. Bila mari Ramadan, kejut. Allah lagu ni semaya, Allah lagu aku menyebabkan kita banyak protes, tak puas hati dan sebagainya. Nah, ini tuan-tuan semua yang dirahmati Allah Ta'ala. Bila kita hadap puasa ni, Nabi SAW kata, raghima anfu rajulin, rugilah seorang lelaki yang mana man adraka Ramadan, dia temu dengan bulan Ramadan, tapi bila dia habis tubik daripada Ramadan, lam yughfar lah,
tidak diberi keampunan oleh Allah Ta'ala. Duduk dalam Ramadhan ni, dia hidup, dia sihat, Tuhan beri nikmat macam-macam dia. Tiba-tiba bila tubik dalam bulan Ramadhan, Tuhan tak ampun dosa dia. Orang ini orang yang mana rugi, orang yang jauh daripada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa lagu mana kalau kita nak boleh duduk syurga yang tinggi, syurga yang tidak diganggu ni? Kalau bulan puasa Tuhan beri peluang untuk kita beribadat apa, Tuhan beri peluang dan ganjaran apa, kita tak termasuk daripada ahli syurga, na'uzubillahi min zalik. Maka kita pakat-pakat muhasabah diri masing-masing. Fiha ainun jariyah. Kau apa dah? InsyaAllah kita akan sambung lah, kerana ayat ni panjang lagi. Jadi tuan-tuan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kesimpulannya akhirat esok ni ada dua lah kumpulan. Kumpulan yang berjaya, kumpulan yang rugi. Ashabul yamin, ashabul shimal. Golongan tangan kanan, golongan tangan kiri. Golongan berjaya, golongan yang celaka. Semua ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah peringatkan dalam Quran 30 juzuk dan melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berayat tentang hari akhirat, berayat tentang azab, berayat tentang nikmat. Baki lagi kita sama ada nak ambil peringatan ataupun tidak, buat persediaan ataupun tidak untuk kita ngadap dengan mati ni. Mati ni adik akak, dia merupakan rahsia Allah Ta'ala. Ada orang duduk tengah segar mati. Ada orang umur baru belasan tahun mati. Ada orang sakit puluh-puluh tahun tak mati-mati dia. Dia duduk makan dengan waya, duduk makan, duduk suak dengan waya, tak mati-mati. Hujung suak tu mati. Hujung suak dulu tu duduk mati. Kan? Ada sahabat hamba ni, tok guru dia, dia mati, tok guru dia mati. Mereka cerita ketika mana dia ni kena seteruk. Lama tu. Budak-budak lagi tapi kena lumpuh. Tak tahu nyakit pelik. Mati. Ketika mana orang jeput tok guru dia supaya pergi baca Yasin. Dekat-dekat nak mati. Tok guru dia pergi. Tok guru dia yang sehat ni pergi. Tiba-tiba tok guru dia baca-baca Yasin. Selesai baca Yasin, tok guru kata mengatur. Gini ada tiar rumah. Tiar rumah. Bila ni ada tiar, mati tok guru dia. Anak murid dia tak mati lagi. Tok guru yang segar-segar baca Yasin ni mati dulu. Barulah anak murid dia mati. Anak sebut. Kematian ni merupakan rahsia Allah Ta'ala. Jadi kita nak cari gapo nak ngadap Tuhan. Ha, kita kena ingat. Dan kita ni jadi lagu mana lepas kita mati. Ha, bila ada dalam otak kita mati, akhirat, syurga, neraka, dia umpama beri, dia umpama alat yang menghalai kita daripada ralik di atas muka bumi, hidup sehingga kita loba, kita tomok dengan dunia. Jangan adik akak. Maka ingat kepada mati, ingat kepada akhirat, merupakan beri yang terbaik, sistem yang terbaik untuk kita cepat-cepat berhenti daripada loba kepada dunia, syok kepada dunia, syukur kepada dunia, insyaAllah dengan kita mengingati mati. Dan kita baca ayat-ayat ini merupakan tazkirah bagi kita, insyaAllah. Jadi apa yang baik daripada Allah Ta'ala yang lemah pada diri hamba, mudah-mudahan perkongsian kita dapat manfaat, insyaAllah. Qul qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li sairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar allahumma waffiqna ma tuhibbu wa tardah waj'al akhiratana khayran من الأولى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم سلمنا لرمضان سلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا اللهم وفقنا فيه للصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن وجعلنا فيه من عتقائك من النار يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته